Ribuan orang yang terdiri dari santriawan, santriwati, beserta kiai antusias mengikuti program vaksinasi COVID-19 di Pondok Pesantren Baitul Arkom, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program vaksinasi yang digelar Polri beserta staf khusus kepresidenan ini diharapkan dapat menimbulkan herd immunity atau kekebalan kelompok yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Ribuan orang yang terdiri dari santriwan, santriwati, beserta kiai ikuti vaksinasi COVID-19 yang bertempat di Pondok Pesantren Baitul Arkom, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa siang, 7 September 2021. Vaksinasi COVID-19 yang bertajuk Vaksinasi Merdeka ini digelar oleh Polri bersama staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia dengan target 42.000 orang se-Jawa Barat. Program Vaksinasi Merdeka ini diprioritaskan untuk digelar di Pondok Pesantren sebagai persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM para santri. Program vaksinasi ini kedepannya akan terus digelar secara berkala sampai target vaksinasi terpenuhi. Tidak hanya di pondok pesantren, tetapi juga menyasar tempat lain seperti masjid, gereja, dan berbagai organisasi masyarakat. Ini kita melaksanakan kegiatan vaksin merdeka. Tadi dijelaskan oleh Pak Kiai, memang disiapkan di pesantren ini. Ya, tadi juga kita live langsung dengan Bapak Presiden, kebetulan juga ada di pondok. Khusus di Jawa Barat, selain di Baitul Arkom, itu ada 23 masjid lain. Yaitu ada 27 pondok pesantren, ada 3 masjid, kemudian 4 organisasi massa, kemudian juga ada gereja. Dengan adanya program vaksinasi tersebut, diharapkan dapat menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.